untuk perjalanan hari ini saya ke Telupit dan sekarang saya pada dekat area simpang bertingkat Lu Yang. So basically perjalanan ni mengambil masa lebih kurang 4 jam rasanya. 3 ke 4 jam begitulah. Bergantung dengan keadaan cuaca dan juga keadaan trafik yang bakal dihadapi hari ini. So most likely trafik akan taklah sibuk sebab hari ini adalah cuti hari raya Aidiladha. So perjalanan ni akan hopefully lancar lah, and kalau cuaca baik most likely akan sampai dengan cepat. So urusan di KK hari ini pun dah selesai. So let's go lah. Oh, sambil tu menghayati sikit jalan-jalan di KK. So, tak berapa sibuk, kereta banyak tapi tak jam lah. So inilah pemandangan pukul 10.30 pagi dekat KK hari ni. So untuk rakan-rakan saya yang sempat kita jumpa semalam, so thank you guys kerana meluangkan masa lah bersama dengan saya. So and hopefully kita jumpa lagi lah in next time. Bagi yang tak sempat jumpa, next time let's make it happen lah. So saya baru selesai isi minyak. So ini adalah stesen minyak yang terakhir, Shell stesen minyak terakhir sebelum pendakian saya bermula lah. So sekejap lagi akan naik bukit dekat depan tu. Oh, korang boleh nampak kan bukit dekat depan tu. So kita akan naik sampai ke Kundasang. So alright, so basically that's about it. So sebelum perjalanan ni bermula lah, lama saya tak vlog ya, jadi agak kekok agak kekok sikit saya bercakap dengan kamera. And another thing, sebelum naik ni saya pakai glove lah sebab selalunya untuk temperature suhu bila naik atas nanti so akan sejuk. Saya selalu berlaku adalah tangan saya jadi kebas kesejukan. So bila saya berada di atas sana lah, so kali ni saya pakai glove glove panda lagi tu. Ni glove untuk saya kerja actually, tapi boleh jugalah untuk pakai time ride dan agak selesa juga. So sebab yang satu tu dia punya ni boleh tekan screen kan, screen kamera, screen handphone. So memudahkan saya lah. Kalau pakai glove yang half cut tu pun rasa tak meaningless juga. Kalau dekat atas, contoh yang potong macam ni kan, nampak apa, nampak jari expose, sejuk. So I think kalau pakai glove yang ini better lah. So let's go guys. So ini jambatan Tamparuli, bukan yang original, bukan yang orang nyanyi itu, tapi ini juga dikatakan dinamakan jambatan yang sama, jambatan Tamparuli juga. Okay, so jalan goodbye Kota Kinabalu. Ada nice time saya ada kat sini. Seronok actually datang KK, ada kawan-kawan semua yang boleh luangkan masa. So kali ni saya kembali ke pantai timur Sabah. So as usual, trademark untuk pendakian bermula adalah bulatan nanas. Let's go guys. Just cruising saja hari ni, cruising. Saya tak akan nak buat layan corner sangat lah. Walaupun corner sini sedap juga layan, tapi tak berapa nak layan lah kali ni. Nak enjoy the scenery, enjoy everything perjalanan hari ni. So untuk naik bukit ni, dari segi gearing most likely saya pakai gear 4, gear 5. So Tak banyak drop lah. So taklah di drop sampai gear 3. Ada juga kadang-kadang sajalah, kalau nak memotong begitu.
tapi mostly cruising dekat altitude ni gear 4, gear 5 cukup memadai. Cantiknya lembah kat sini ya. So itu one thing lah yang sangat berharga dekat apabila ride dekat area sini, area sebelah pantai barat Sabah. So dia punya pemandangan dari atas bukit dia spectacular. So pemandangan lembah jauh macam tu, especially untuk orang yang suka nature macam saya, itu something yang sangat-sangat berharga lah bagi orang yang suka nature. Kalau orang yang tak suka sangat, mungkin dia lebih prefer active life. Dekat bandar ni bukan untuk orang yang itulah. Untuk saya, this is for me. Mandalah tahu ada rezeki lebih kan, ada duit lebih. So diberkati dengan apa, income yang okay, ada luck sikit kan. Kalau ada peluang tu, saya mungkin saya akan consider lah untuk buat rumah dekat area macam ni. Maybe dekat bukit tu ke? Who knows? Tapi memanglah rata angan-angan mak jenis lah sekarang ni. Pasal duit pun tak ada, apa pun tak ada, berangan dia yang lebih. Okey lah. Okay, so sekarang okay, sampai dekat satu section yang lembah dia sangat cantik lah. So, sayang saya tak cukup budget lah. So, channel saya ni terlalu kecil lagi. So, tak mampu nak beli peralatan-peralatan yang apa, lebih yang lebih banyak lah. So, macam drone dan semua tu memang tak mampu lagi lah. Kos tinggi. Kalau lah ada kan, so I'm pretty sure yang ini dia punya view tu pasti akan lebih banyak lah. Kita boleh capture moment yang ada dekat sini as per today. Pemandangan macam ni kat sini aja ada. Memang sangat cantik.